Speknya ring 17. Wah, mantep kali ya. Chrome dalamnya gimana ya? Iya. Ungu-an ya, ungu. Kombinasi sama hitam, dominan hitam. Tapi bagus, teman-teman. Teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Saya lagi ada di Bluebird Pool Dharmakali. Mumpung lagi di sini, kita update stok mobil jual bekas taksi yang ada di sini. Tadi juga sekalian akhirnya ngambil apa namanya video untuk All New Camry. Jadi janji kita yang kapan mau review Camry sudah kita lakukan hari ini. Nanti saya edit videonya, kita posting biar kalian bisa cek ya. Nah, kita lagi ada di depan showroomnya mereka. Di sini ada deretan mobil yang belum terjual. Mudah-mudahan nanti warnanya cocok sama kalian. Oke, nah ini dia mobilnya teman-teman. Mobil yang putih ini masih ada, jangan khawatir, belum terjual juga ya. Cuma sekarang platnya udah diganti nih jadi plat hitam, jadi udah semakin siap untuk kalian bawa. Pajaknya bulan 12, masih lumayan agak panjang ya. Kalian masa nggak mau sih ini loh, ring 17 loh velgnya, murah lagi. Tapi gak apa-apa, kita tinggalkan aja dulu yang ini. Kita udah sering posting dia. Kalau kalian nanti minat, tinggal japri aja. Mau mobil yang ini, oke, kita siapin gitu ya. Kita sebenarnya agak seneng karena ada mobil dengan warna-warna kalem berjejer di depan. Selain warna putih ini ada warna abu-abu tua, dark grey, abu-abu yang agak gelap gitu. Bukan yang mocha kayak yang di Kenjeran ya. Ini mobil siap semua ini, tiga-tiganya. Kita cek satu-satu, mudah-mudahan kalian nanti ada yang berminat. Mana sales ini? Sales ya? Sales apa bukan? Sales. Ayo, saya mau cek mobilnya. Ini sales lemes-lemes. Makanya gak ada yang beli. KM-nya berapa, Kak? Iya, ini Mas Eka, teman-teman. Ini Mas Eka. Terus itu adiknya, Mas siapa namanya? Sama Mas namanya? Saya tuh namanya Mas Raffi. KM-nya berapa Mas Eka? Biarin aja. Wah, 198.000 KM-nya. Ini teman-teman, hemat. Di bawah 200.000. Gak apa Kak, lagi. Di bawah 200.000 untuk interior dia masih standar ya, single din. Berapa sih single din maksudnya? Head unit. Ush. Terus Kak, yang mana lagi yang abu-abu Kak? Ada lagi sebelah sini. Nah, Mas Eka ini nggak setiap hari standby di sini katanya. Tapi nanti kalau kalian mau kontak Mas Eka bisa. Saya ada nomor teleponnya nih di atas kepalanya. Ya, nomor teleponnya Mas Eka. Kalau nomor teleponnya Mas Rafi mana? Coba buka mulutnya. Ya. Berapa KM-nya Kak? 238. 238 agak panjang. Tapi kelihatan kalau unit. Saya nggak bilang bagus mana gitu ya, tapi kondisi unit sih dua-duanya oke, siap gitu. Interiornya juga udah rapi semua. Interiornya rapi. Ini yang ketiga ya, Kak. Yang ketiga. Ini juga udah siap, teman-teman. Udah plat hitam bulan 12. Berapa? 217. Untuk kilometernya 217.000. Jadi yang paling pendek yang itu, teman-teman. 198.000 udah dia. Masih di bawah 200.000. Tapi sekali lagi kilometer itu nggak bisa jadi patokan. Oh, kondisi mobilnya kalau pendek lebih bagus gitu ya. Enggak juga, karena disiplin servisnya di sini ketat. Selama jadi taksi ya, perawatannya sama. Terus yang ini juga belum laku nih Kak, silver nih. Belum. Prima. Ini udah plat hitam teman-teman, pajaknya bulan 8, bisa jadi baru, bisa jadi enggak ya bos ya. Wah, interiornya guys. Rasanya mobil udah cukup lama. KM-nya 250.000, normal banget ya. Jadi teman-teman kalau angkatannya dia, normalnya itu memang 250.000. Tapi interiornya nih. Tuh. Derajatnya dinaikin dengan upgrade backlit jok. Ada lagi yang belum laku terjual? Ini juga belum ya, Almera ya. Nah, ini Almera, tahunnya 2014. Almera harganya berapa, Mas Eka? 65 OTR-nya. OTR-nya 65. Diskon ada? Diskon ada. KM-189. KM-nya 189.000. Ini teman-teman Almera padahal dari Jakarta tapi kilometernya 189.000. Konon katanya Almera juga memang nggak banyak jalan di Jakarta. Platnya B, pajaknya bulan 6. Diskon 7,5 juta dari 65.
Diskon 7,5 juta, pajaknya baru? Baru. Hah? Baru. Baru. Oke. Okay. Minta nanti sales. Ini silver. Silver ini terang banget tapi ya. Juga masih terjual. Free. Masih. Nah, bahasanya sales itu kan free. Free. Opo iku free. Nah, tapi ini kita ada kayak gini ya teman-teman, unit free berarti belum terjual. Silver belum, belakang itu juga silver belum laku kan, Mas? Belum laku, belum ter-DP. Astaga, silvernya banyak banget. Ada 1 2 3 KM-nya 234.000. 45 ada 5 mobil silver. Ini juga bagus-bagus semua. Belakang silver. Ini yang red mica udah laku. Belum laku. Oh, ini juga ada red mica, cakep. Silver, kalian mau mobil silver kita pilih yang paling bagus. Tuh. Cek kan. Wih, ini plat hitam juga. Pajaknya bulan 8. Kira KM-nya bro. 212.000 sudah backlit jok. Backlit joknya warna apa sih ki? Merah hati ya? Burgundi ya? Ungu-an ya? Ungu. Kombinasi sama hitam, dominan hitam. Tapi bagus teman-teman. Standar. Oh iya, untuk yang Gen 3 berapa harga? Untuk Gen 3 90 kan. 2014 masih 90 juta. Diskon? Untuk diskonnya untuk sementara 10. 10 juta. Diskon 10 juta. Kamu berani kasih lebih? Berani. Banyak, banyak lagi kak. Kalau pengen diskon gede ke Mas Rafi. Tidak ada. Terus sebelah situ, oh ini ada Gen 2. Loh ini yang dari Kenjeran dulu ya? Ini ya, ada Gen 2 warna putih teman-teman. Tinggal satu ini di sini. Lumayan nih buat tambahan referensi. Kalau di Kenjeran cuma ada dua yang warna hitam ya. Ini ada yang warna putih lagi guys. Kak berapa kak Gen 2 kak? Gen 2 85 ya? 75 ya? 75 juta diskon? 7,5. Teman-teman Gen 2 75 juta diskon 7,5. Kalau beli di saya diskon 10 juta ya. Terus ini ada Almera. Almera warna silver dan abu-abu. Abu-abu apa ini, Mas? Abu-abu gelap. Abu-abu gelap. Gelap sama abu sama kan. Blue ketek ya? Iya, blue ketek. Bagus banget. Dark blue ya? Iya, dark grey juga ini kategorinya. Lematelas bukan yang ini ya. Headlampnya loh. Bening banget, ini hasil coatingan nih teman-teman. Ya, bening banget. Mantap. Ada stok lain nggak Mas Eka? Kemarin ada yang warna burgundi mana ya? Contoh-contoh unit yang udah upgrade ada? Oh ini ada di belakang. Ini unit-unit yang udah laku tapi udah upgrade. Teman-teman juga bisa pesen model kayak gini. Pesen di teman-teman yang ada di Darmokali, boleh. Tuh. Ini upgrade apaan? Ini ada yang abu-abu juga. Tapi ini deretan mobil yang udah laku katanya. Udah laku kan kak ya kalau di sini ya? Ya. Mobil yang udah laku. Ini contoh kalau abu-abu di upgrade. Gelap juga ya. Gak apa-apa lah. Terus ini yang red mica. Itu dia. Itu dia. Warna kuning. Kita lihat yuk warna kuningnya. Bumblebee apa? Kuning biasa aja sih. Hah? Masuk. Warna favorit. Banyak yang laku kuning gitu. Berarti banyak orang yang suka warna daripada mobil ya. Ini contoh mobil yang udah upgrade body kit, dia pakai body kit tipe TRD kemudian pelek ring 17 kalau lihat ukurannya ya, bannya tipis. Peleknya ring 17. Mantap kali ya. Chrome dalamnya gimana ya? Ya, jadarnya masih standar. Kemudian ductilnya tinggi tapi nggak ada lampunya. Coba pakai lampu, menarik banget. Handle-nya chrome ya. Proji nggak? Nggak ya? Oh, nggak. Headlamp masih standar. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada lagi ya, Kak? Yang burgundi mana, Kak? Oh, udah terjual kali ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak Mas apa namanya? Mas Eka
Terus kok kayak apa sih wajahnya, Kak? Biar orang nanti tidak salah. Wah, iki lo guys. Wong Eka Rafi. Ini mereka kembar. Kembar Siam. Kembar sialan. Terima kasih banyak teman-teman waktunya hari ini update stok di Pool Darmo kali. Dadah. Oke. Salam Vios Limo, guys. Yo, Eka dulu ngerti salam Vios Limo.